bakar. Ada wedang ronde. Ada campur juga. Adik mau ikut nonton? Adik-adik silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Ada bangku-bangku. Jangan rebutan ya. Adik-adik jangan rebutan. Ayo, duduknya. Ya, duduknya jangan rebutan, jangan rebutan. Iya. Ini sebelah sini masih kosong sayang. Ada ya. Pengakuan lembaga dan masyarakat internasional atas kerja keras dan kolaborasi yang digagas oleh Gerakan Keadilan atas Perumahan Jakarta dengan pemerintah DKI Jakarta selama beberapa tahun terakhir. In cities around the world, we're seeing increasingly how difficult it is for people to find decent, secure, affordable housing in our communities that can thrive. Places where children can grow, places we can work, places where we can enjoy our lives together. The challenge in Jakarta are seen in many cities around the world. The difference here is that you have shown what is possible by coming together and using your skills, knowledge and commitment to work together and to prove that it is possible to find a better way to involve communities, to improve homes and the local environment, to make our communities stronger, safer and provide real housing security. At World Habitat, we believe these are the building blocks to a good and strong community and a good life. Ya, panjang ya. Pengantar dulu. Jadi, di semua kota di seluruh dunia itu sekarang kita mengalami hal yang serupa. Hal yang sama, masalah yang sama. Yaitu masalah makin sulitnya orang-orang itu, warga mengakses hunian yang layak. Business governments around the world are looking for solutions to the current housing crisis. And here in Jakarta, we have an important example of what is possible. There is much more to be done, but it's important to recognize what is so special about what you have done already. And today, I'm delighted to have the opportunity on behalf of World Habitat to honor you with our Gold Award for your housing work in Jakarta. Okay. Jadi menurut dia, banyak sekali komunitas dan pemerintah di berbagai belahan dunia sedang berusaha mencari cara menyelesaikan persoalan atas backlog perumahan atau akses terhadap perumahan ya. Tapi apa yang terjadi di Jakarta ini sebetulnya bisa jadi contoh baik. Dan itu yang terjadi di Jakarta itu memberikan contoh bahwa everything is possible. Semuanya itu bisa. Semuanya bisa terjadi, semuanya bisa didorong, semuanya bisa diwujudkan. Dan memang masih banyak yang bisa perlu kita lakukan, tapi saat ini penting untuk mengakui terobosan yang dihasilkan oleh Jakarta melalui kolaborasi antara warga, organisasi dan pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Anies Baswedan. Tentu dan saat sore ini Ibu Louis dengan senang hati berkesempatan untuk memberikan penghargaan Gold Medal World Habitat Award kepada kita semua. Tepuk tangan. Saya akan panggil sekarang perwakilan dari organisasi yang tadi disebutkan dari JRMK. UPC nanti masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan sambutan yang terakhir Pak Anies. No. Okay. Wait. Please can you wait. Sudahlah. Can you go to the left? Yeah. Apa? Oh, minum. Take light, sudah sini. Bu, diulang. Ulang. Oke, okay. Saya umumkan pengumumannya. Mas. Pemenang. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Louis yang telah memberikan, dan terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk Bapak Anies Baswedan yang telah hadir pada hari ini. Ini adalah keberhasilan teman-teman, perjuangan teman-teman yang selama ini disingkirkan. Inilah saat ini kalian diakui keberadaannya. Terima kasih untuk JRMK,
Hidup JRMK! Hidup! Terima kasih untuk teman-teman yang berjuang selama ini, dan terima kasih untuk Bapak Anies yang selama ini setia mendampingi kami dan berkolaborasi dengan kami. Inilah Pak, inilah keberhasilan kami Pak. Semoga nanti ke depan untuk kampung-kampung yang lain menular nih Pak, mendapat penghargaan yang lebih banyak dan diakui oleh dunia bahwa kampung Jakarta, bahwa Jakarta adalah yang terbaik. Terima kasih, itulah. Ya, saya singkat bahwa penghargaan ini bonus. Buat saya penghargaan ini bonus, tapi apa yang kita capai sebenarnya adalah pengakuan bahwa orang-orang miskin yang selama ini dianggap bodoh, selama ini tidak ada di dalam kota ini, selama 8 tahun kebelakang membuktikan bahwa kita ada, kita berkontribusi terhadap kota ini. Dan lewat kepemimpinan Pak Anies, kita membuktikan kalau rakyat bekerja sama dengan pemerintah, semua kita bekerja sama, kelas menengah, orang miskin, pemerintah bekerja sama, kita bisa menghasilkan sesuatu. Tidak ada lagi perpecahan, segregasi, begitu, tidak ada lagi ya. Dan kita tidak bisa lagi berjuang sendirian orang per orang. Oleh karena itu penting sekali buat kita semua, koperasi mesti kita bangun, mesti kita kembangkan, tidak hanya di Jakarta. Dan penghargaan ini sebagai pengingat buat kita semua bahwa ini kerja kita ini belum selesai. Penghargaan ini hanya sebagai pendorong bahwa kita harus terus melakukan dan mengembangkan, tidak hanya di Jakarta tapi juga nasional. Kita harus kembangkan, dan saya bangga dengan teman-teman sekalian bahwa Jakarta menjadi pelopor koperasi perumahan pertama di Indonesia. Jadi selamat untuk kita semua, dan kita ucapkan juga untuk Pak Anies Baswedan, dan kita 5 tahun ke depan kerjasama lagi dengan Pak Anies Baswedan sebagai gubernur. Sekali lagi terima kasih kepada World Habitat Awards. Saya yang 8 tahun lalu kesini kayaknya nggak percaya bahwa kampung bisa terbangun lagi, dan ini hanya mungkin terjadi akibat kerja besar dari seluruh, nggak tahu, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Rujak pun dibantu sangat besar oleh warga kampung, oleh para arsitek, oleh para universitas, peneliti yang banyak memberikan kami saran dan sebagainya. Yang perlu kita sadari, hari ini adalah tanggal 25 Agustus, adalah Hari Perumahan Nasional. Ini adalah hari di mana Kongres Perumahan kedua di tahun 50 di Bandung, sayangnya bukan di Jakarta, tapi gak apa-apa, tapi yang dapat award di Jakarta. Balik lagi, sorry. Dan di situ ada pidato luar biasa dari Wakil Presiden kita, yaitu siapa? Bung Hatta. Dan Bung Hatta menyatakan bahwa setiap warga itu berhak atas hunian layak. Dan kita bersama-sama, dia tahu, sadar bahwa pemerintah tidak akan mungkin menyediakan untuk semua. Karena itu dia mengajak, gak mungkin kami bisa menyediakan semua. Karena itu harus bersama-sama dengan rakyat, dengan semua pihak untuk menyediakan hunian layak bagi semua. Dia bilang mungkin cita-citanya akan tidak tercapai dalam 10 tahun, 20 tahun, tapi beliau percaya bahwa nanti kedepannya pasti akan tercapai. Dan sekarang kita melihat hari ini mulai tercapai. Dan jangan lupa, Bung Hatta juga adalah Bapak Koperasi. Dan di sini kita juga dengan tadi Mas Gugun bilang ini, pertama kali ya, kembali dihidupkan koperasi perumahan setelah mati sekian lama. Dan mari kita hidupkan lagi koperasi perumahan, dan jangan sampai mati hingga ribuan tahun lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat, dan selamat buat semuanya. Luar biasa, sore hari ini dari saya datang itu bulu kuduk berdiri menyaksikan antusiasme yang luar biasa. Ini bukan sekedar pencapaian yang diakui oleh masyarakat di sini, tapi kita membuktikan bahwa inovasi, terobosan yang dikerjakan di Jakarta,
di Indonesia bisa menjadi contoh dan inspirasi untuk dunia. World Habitat Award yang diberikan sore hari ini harus dijadikan sebagai tonggak baru. Perjuangan kita belum selesai. Tadi sampaikan Mbak Lisa, belum selesai. Masih panjang perjuangan kita. Tetapi perjuangan yang kita kerjakan selama ini, alhamdulillah, memberikan hasil dan diakui oleh dunia. Tadi ada pesan penting. Di dalam kegiatan ini ada namanya kolaborasi. Ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, satu badan, tapi harus dikerjakan oleh berbagai badan. Bekerja bersama untuk tujuan kebaikan. Karena itu secara khusus saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi untuk teman-teman JRMK yang bekerja luar biasa. Rujak Center for Urban Studies, Urban Pur Konsorsium, Koperasi Warga Kampung Jakarta, dan yang tidak kalah penting adalah kesabaran, ketangguhan, ketabahan warga dari Kampung Akuarium ini. Betul nggak? Kalau warganya nggak sabar, nggak tangguh, nggak tabah, nggak jadi nih. Bener kan? Iya. Jadi, dan kami bersyukur. Ini prinsip yang kita pegang di pemerintahan. Yang dimiliki oleh pemerintah adalah otoritas. Yang dimiliki pemerintah adalah kekuatan fiskal. Oke? Yang dimiliki oleh warga adalah inovasi, kreasi, pengalaman lapangan, jaringan. Ketika unsur itu dijadikan satu sebagai sebuah kolaborasi, maka dia menghasilkan dampak yang dahsyat seperti yang terjadi di Kampung Akuarium ini. Civil society bekerja sendiri tidak optimal. Negara bekerja sendiri tidak optimal, tapi bila negara dan civil society kerja kolaborasi, maka hasilnya akan dahsyat seperti sore hari ini kita saksikan sama-sama. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk solusi di tempat-tempat lain di Jakarta, di tempat-tempat lain, di kota lain, di seluruh Indonesia. Dan yang tidak kalah penting, mudah-mudahan dengan diberikan World Habitat Award ini, nanti ada negara-negara lain yang punya masalah serupa, mereka membuat solusi seperti ini sambil mengatakan terinspirasi dari Kampung Akuarium Jakarta, Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman semua. Ibu Louis yang saya hormati, Ibu datang jauh dari tempat yang ribuan kilometer dari Jakarta. Di depan ini ada 5 orang, Bu, yang berdiri. Tapi Bu, sesungguhnya di belakang 5 orang ini ada ratusan orang bekerja yang belum pernah terlihat di dalam foto-foto. Mereka tak muncul di permukaan, kami mewakili, tapi jasa mereka luar biasa. Dan mudah-mudahan ke depan kolaborasi ini bisa kita teruskan. Setuju? Kita teruskan. Ada satu catatan soal koperasi, tadi digarisbawahi. DKI menjadi pertama kali mengakui pengelolaan rumah susun dilakukan oleh koperasi warga, bukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dengan cara seperti itu, maka harapannya muncul kemandirian dan semua solusi atas persoalan itu muncul dari pengalaman warga, bukan karena pemegang kekuasaan dari negara. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat yang telah terlibat.
Dan terima kasih saya diundang untuk bersama-sama hadir di tempat ini jadi saksi atas proses yang membahagiakan ini. Seperti kata Balisa tadi, Balisa datang di tempat ini tahun 2016 tidak terbayang. Puing-puing di sini. Puing-puing, dan kalau ngobrol bukan hanya penuh dengan air keringat, tapi air mata juga mengiringi. Hari ini masih ada air mata, tapi air mata haru, bukan air mata duka seperti yang tahun 2016. Selamat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan foto bareng dulu di depan, nanti yang lainnya menyusul. Mbak, sini, Pak. Mbak.